Allahu Akbar. Sayang, ni sepenuh ni mesti kita tau. Lagi elok. Wah, cantiknya gelang ni. Terima kasih abang. Dah, hemat ni. Nora, Mak minta maaf. Mak cuma nak ambil air je, Mak haus. Tak apa, Mak. Kenapa Mak tak panggil Nora je suruh ambil kacauan? Sebab Nora baru balik kerja, jadi Mak tak nak kacau. Mak, Mak jangan cakap macam tu. Dan memang kewajipan Nora untuk cari rezeki jaga Mak. Nanti malam nanti, Abang buat pergi dinner tempat paling special tau. Okey, nanti saya pakai baju yang paling cantik. Okeylah kalau macam tu, saya ingat nak pergi kutip hutang ni. Kutip duit sewa dekat rumah Nora. Ha, okey. Ni Abang pun nak pergi kerja ni. Ya. Mak jangan risau, Nora akan cuba usahakan untuk ubah kehidupan keluarga kita ni. Mak minta maaf eh. Tak apa. Nanti Nora kutip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kau datang ni? Amboi, kau tanya lagi aku datang ni nak apa? Aku nak minta kau duit sewa lah. 3 bulan dah kau tak bayar. Maaf kak, duit tu bukan saya tak ada sebenarnya. Tapi saya nak bayar bil hospital mak saya. Masih bagi alasan lagi? Eh, aku tak kira lah mak kau sakit ke, cacat ke, bayar bil hospital ke. Yang penting, minggu depan aku tahu dah ada duitnya. Kak, akak tolonglah faham keadaan saya. Saya betul-betul nak guna duit sekarang ni. Akak bagilah saya masa. Macam mana saya nak dapatkan duit dalam masa yang singkat macam ni? Ah, aku tak kira. Kalau kau kena jual mak kau kat tepi jalan sekalipun, kau buatlah untuk dapatkan duit tu. Yang penting, minggu depan dah ada duitnya. Tapi kak... Eh, tak payah sentuh akulah. Jijik. Tunggulah nasib kau nanti. Ha. Nak apa lagi kau? Nak minta tangguh lagi? Taklah kak, saya datang ni cuma nak... Macam ni lah eh. Aku cakap dengan kau, kau pergi je lah hantar orang tua cacat tu pergi rumah orang-orang tua. Ada juga yang nak bela. Taklah menyusahkan kita yang sihat ni. Aku tengok kau jaga dia, tak senang-senang juga. Kak, tak baik cakap macam tu pasal mak saya. Apa? Salah aku cakap? Kak. Nora tahu apa yang Nora buat ni salah. Tapi dengan apa cara sekalipun, Nora janji Nora akan ubah hidup bagi kita dan semua. Oh.
Eli design lama, lama, lama. Semua design lama. Lama? Apa maksud akak? Sekarang ni kita ada design baru tau. Kita ada Mia, Izzy, Alia, Haura pun ada tau. Ha? Harganya berapa? RM2,80 je. Ha, murah banget. Bisa dapatkan di mana? Di website, team sale ataupun dropship online style. Ha, saya mau beli semua yang baru. Wah, senang banget. Datang lagi. Hello. Abang dekat mana? Abang turun kejap boleh tak? Sebab saya ada benda nak cakap pasal Kak Kasih. Urgent. Ha, okey. Hanura, kenapa dengan bini abang? Ni saya nak cakap. Tadi saya pergi rumah abang. Saya nak bayar duit sewa rumah. Lepas tu Kak Kasih jatuh tandas. Tu yang saya datang sini bagi tahu abang ni. Okey, abang nak balik tengok akak je. Eh bang, tunggu jap. Pak, barang kemas saya hilang. Gelang yang awak bagi tu pun hilang. Mak, tengok ni. Nora bawa balik apa? Banyaknya. Mai dapat duit. Adalah dapat bonus sikit daripada bos. Ha, tu yang Nora belikan mak barang kemas ni. Kamu tak curi kan? Eh, taklah. Mana ada Nora mencuri, mak. Gelang yang aku bagi kau pun hilang. Kau tak jaga elok ke? Saya tak tahu. Saya kat luar tadi. Tengok-tengok tangan semua dah kosong. Macam mana ni? Duit-duit simpanan semua hilang. Kau tak tahu? Macam mana kau boleh tak tahu? Kan dah suruh jaga elok. Tangan tu pun nak jaga. Jangan tipu mak, Nora. Mak ni cacat je. Tak bodoh lagi. Ingat, Nora. Kalau buat benda yang tak baik, kifarah tu berbalik semula kat kamu. Kau nak cakap saya cuai lah sekarang ni. Saya tak letak kat mana-mana pun. Saya memang pakai dekat tangan ni. Aku baru balik kerja tau. Penat-penat. Kau tak ada tanya penat aku ke tak. Kau sibuk dengan barang kemas kau. Gelang yang aku bagi pun kau hilangkan. Eh, dompet aku pun hilang tau hari ni. Mak, Nora ni cuma nak tolong mak je. Tak kisahlah benda ni hasil mencuri ke apa ke. Yang penting kita senang, mak. Mak bukan apa, mak cuma. Dah lah. Nora nak sebilik. Nora penat. Assalamualaikum. Salam. Anak Samad. Kenapa ni datang? Tak adalah, cik. Tadi saya lari depan tu dengan bising-bising. Kenapa, cik? Taklah, anak makcik Nora tu. Dia bawa balik barang kemas. Banyak. Dia kata sebab dapat bonus dekat pejabat tu. Tapi acik tak percaya. Sebab sebelum ni dia dapat bonus, tak adalah banyak macam tu. Cik. Tengok mata saya, cik. Mak, siapa yang datang, mak? Eh, mana barang kemas aku? Mak? 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 Mak, janganlah macam ni, mak. Mak? Mak? Mak, kenapa senyap macam ni je, mak? Mak, cakaplah dengan orang, mak. Mak, mak bangun, mak. 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 Mak.
tapi saya nak bayar bil hospital mak saya. Eh, aku tak kira lah mak kau sakit ke, cacat ke, bayar bil hospital ke. Yang penting, minggu depan aku tahu dah ada duitnya. Tak. Ingat Nora, kalau buat benda yang tak baik, kifarah tu berbalik semula kat kamu. Mak, mak bangun nak. Mak.